Rebus Geng mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hai geng, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Hayo, udah pada bolong nggak puasanya? Harusnya nggak dong. Mumpung bulan Ramadan, harus makin ditingkatkan ya amal solehnya. Seperti yang dilakukan anak-anak Perpus Geng nih. Hari ini, kami sedang melaksanakan kegiatan bagi-bagi kebaikan buat saudara-saudara kita yang ada di Panti Asuhan. Biar saudara-saudara kita juga merasakan indahnya Ramadan ya. Hari ini, kami sudah mengumpulkan pakaian dan alat-alat tulis kawan-kawan. Ditambah dana dari para dermawan, sembako, dan berbagai sumbangan lainnya siap kami bagikan. Yang pertama kita sharing-sharing dengan anak-anak panti sekaligus pembagian bantuan berupa alat tulis, nanti juga ada pembagian surprise. Kemudian ada tausiah nanti dari pengurus panti, dari pengasuh panti. Kemudian maghribnya kita ada acara buka bersama. Ada 3 panti asuhan nih yang kami kunjungi. Pokoknya meski puasa-puasa, semangatnya tetap 45 ya. Di panti asuhan terakhir, selain ada kegiatan pembagian bantuan, kami juga ada kegiatan buka bersama loh. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu yuk tausiah dari Pak Ustadz. Lantaran bulan suci Ramadan ini saged keluarga kita dipun tata dening Allah Subhanahu wa taala selalu angsal hidayahipun Allah. Nggih, angsal hidayahipun Allah. Keluarga kita dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddatan warahmah, keluarga ingkang tenteram, keluarga ingkang penuh kasih sayang, keluarga ingkang dipunridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedaya urusan kita dipun paring lancar, ibadah kita khususipun wonten ing salebetipun bulan suci Ramadan iki dipun dadosaken apa dipun paringi istiqomah. Kegiatan hari ini merupakan salah satu agenda dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, karena selama ini mereka kegiatan Ramadan sama keluarga pengen sesekali bareng-bareng dengan adik-adik yang ada di pondok pesantren ini. Terus saya tahu sih ya, baru deh kami berbuka bersama adik-adik panti, rasanya nikmat banget kawan-kawan. Kalian perlu coba deh. Selain kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, kegiatan seperti ini bisa jadi refleksi bagi kita untuk tidak sombong dan selalu peduli dengan lingkungan sekitar. Acaranya lancar, terima kasih untuk support-supportnya. Terus kakak-kakaknya sudah membantu, terima kasih. Hai teman-teman Perpus Geng yang sudah senior, yang udah tua. Kalian nggak pengen kayak gini ikutan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi buku, bagi-bagi baju. Lain kali harus bisa ikutan, oke? Okay? Dadah! Terima kasih untuk acara hari ini ya, biar sudah sukses. Semoga berlanjut tahun depan. Amin. Semoga bisa kumpul-kumpul lagi, bertemu lagi, mengadakan acara. Semoga Ramadan kali ini jadi Ramadan yang berkah ya kawan-kawan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa.